Ini dia nih karyanya Muhammad Akam. Beliau itu terkenal dengan karya hewan-hewannya, yaitu koi dan sekarang macan. Salah satu yang paling gue suka dari karya beliau itu adalah reflection di airnya. Lo lihat sih, perhatiin. Itu jadi kayak ciri khas dia gitu. Udah realis banget dan juga airnya itu indah banget. Bagaimana dia tuh bisa bikin reflection itu menjadi benar-benar realis banget. Pas banget lagi dia ngelukis lagi tahun macan air. Ini gue di belakang lukisannya. Kira-kira cocok gak buat kantor gue?